I always feel like I'm made for this kind of stage, like small stages, intimate space. Karena kalau di atas panggung tuh selalu ada pressure untuk kayak I have to perform, you know. Sedangkan kalau di sini aku cuma harus nyanyi dan aku merasa sangat dicinta hanya untuk nyanyi. Dan aku kayak seneng. Terima kasih banyak ya Chaos Oja Chaos. Tepuk tangan dulu ya Chaos Oja Chaos. Semoga sering-sering kita mengadakan space kayak gini. Dan yang satu ini kekal. Pelan-pelan kau kembalikan padaku.